Anda bersama kami, Jess. Girls. Dalam Sumana Duo, kami memang serasi. Jom juara. Jom. Kenapa kau bawa sepi sini? Bila sebab hari itu aku nak beli barang, kau tak bagi aku beli. Tapi kita kan ada mau berjual ni, jual herba ni untuk cari duit pergi sepanggaralan. Bila tapi janji lepas ni kau bawa aku datang sini balik. Aku nak beli barang ni. Okey, janji. Senarai permintaan Jess hari ini pula senang je. Dia cakap bawa sejalah saya pergi mana-mana pulau, yang penting dia boleh snorkeling. Tapi kita pula kehabisan duit. Bukanlah habis, tapi sangat-sangat kurang sebab dah nak habis percutian Jess dengan Rose bersama dekat Sabah ni. Jadi Rose pun bagi cadangan untuk kami menjual barang ni. Rose, kau dapat barang tu dari siapa? Dari pakcik saya lah yang hari itu kita pinjam dapur dia tu. Spices. Ini spices, rempah-rempah, ganu. RM12 je, Kak. Aku makan kedai dulu. Cuba lagi lah tempat lain. RM12, murah-murah. Rempah, abang belilah satu bang. Terima kasih. RM12 je. Akak beli ikan bilis nak beli rempah kita tak? RM12 je, Kak. Jadi macam biasalah mulut Jess ni sangat bising. Ha, tapi bagus juga sebab mulut bising dia ni lah kami dapat jual semua jualan kami. Jadi kami pun ada cukup duit. Saya bawa si Jess pergi Sepanggar Island. Terus, Jess rasa mahal sangatlah. Orang tak nak beli. Kita turun harga? RM10? Boleh lah. Kak, RM10 je, Kak. RM10 je, Kak. RM10 je. Kakak je. Okey. Macam mana ni, Rose? Kita cari lagi lah. Rose, kita cari. Hi, excuse me. Would you like to buy some spices? We have bay leaves, we have paprika. Okay, thank you so much. It's only RM10. Sepanggar sudah. Lelong, RM10. Satu, tinggal dua aja. Murahnya. Murah. Murah. Siapa yang bebas? Beli dua-dua. Wah, terima kasih, guys. Jom kita. Banyak duit kita. Cukup, kah? Banyak, Niro. Saya mau, apa tu? Saya mau naik tu para... Apa pula? Nak beli belah. Bagus kita singgah beli topi dulu kan. Panas banget nanti. Tidak sesuai lah. Sabah? Bolehlah juga. Bolehlah, jadikan kenangan. Cantik-cantik. Bolehlah ni. Kakak, berapa ni? Topi ni?
Ubat kita sudah sampai lah. Kau sama makan ubat mabuk kah? Lama, lupa lah. Alah, kau tidak serik-serik kah? Kan hari itu sudah pening. Jomlah tidak sempat sini. Lama. Oh. Sudah hari itu kami pergi Pulau Gaya pun dia sudah mabuk, laut pening. Jadi ini kali yang pergi Pulau Sepanggar pun dia lupa memakan ubat mabuk tu. Apalagi Jess pun pening sini, pening sana. Susah melayan. Rose, kau dah pening lah Rose. Siapa suruh kau tidak mau makan lagi tu ubat mabuk kau? Padahal muka kau tahan sejatlah. Rose, tak gerak lagi Rose. Aku rasa tak jadi je. Eh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh patah balik. Kau tahan siap lah, Ba. Tidak sempat suruh ni. Papa, aku pada atas. Tapi yang paling penting sekali, pulau tu sangat-sangat cantik. Sebenarnya Jess memang tak nak masuk air pun sebab Jess kan takut air, takut tenggelam lah, ni lah, tu lah kan. Jadi Jess pun bagilah cadangan. Suruh Rose je pergi. Biar Jess ambil gambar je. Tapi Rose tak bagi. Rose, cantik kan pulau ni? Haa, cantik sangat. Eh, kau okey esok kah? Eh, taklah. Sakit badan sikit lah. Ni. Rose, aku rasa kan? Duduk tepi-tepi. Alah, aku dah pakai baju macam ni. Aku boleh ambil gambar, kan? Ini yang tidak best ni. Penat je kita berjualan tadi. Alah, langgan-langgan kita suruh sini. Penatlah macam ni. Hmm. Kau masuk dulu. Aku ambil gambar cukup-cukup. Lepas tu baru aku masuk. Betul. Sama-sama masuk nanti. Sama-sama juga. Dia ni, dia cakap dia pening. Tapi bila dia nampak makanan tu begitu banyak, ha, dia tarik saya, pusing ambil makanan. Rose, banyaknya makanan, Rose. Kau masih pening, nanti kau muntah. Tak, aku tak muntah. Jom, Rose. Jom. Ya, kita makan, Rose. Makan, Rose. Ha, nasi. Mi. Makanan banyak-banyak, muntah nanti. Tak, takkan muntah, takkan muntah. Tapi memang cerita dia just muntahlah juga. Sebab masuk angin, kepala pening. Makan terlampau banyak. Itulah, menyesal pun ada. Eh, Jess, nanti lepas makan, kita tukar baju, kita main parasailing, mau? Kau ni, aku nak masuk air laut pun aku tak nak, kau ajar aku parasailing. Alah, kau tiap payah takut sebab dia ada orang di belakang pegang kau. Marilah. Ayah. Sekejapnya. Rose, aku takutlah, Rose. Alah, jangan takut. Abang, ya. Kita boleh main parasailing kah? Alah, dia boleh tahu ni hari. Sebab cuaca tidak bagus, angin kuat. Nanti kamu boleh naik, tidak boleh turun. Tapi tak apa, ada kita boleh main jet ski dengan kongbot. Jom, okey kah? Yalah, yalah. Pening tau, Bang. Tidak perlu pening. Ma, mari. Rose, kenapa kau bawa aku naik jet ski tu? Takut tau mula-mula. Yalah. Mula-mula ni takut. Tapi lepas tu dia bawa. Dia bawa tidak ingat dunia. Dia lupa kali saya di belakang kan. Ni. Dia bilang dia takut. Saya yang takut. Virus yang kon apa kongbot. Aduh. Terlambung-lambung lah kita masa tu. Aduh. Rose, kau nak lambung kita atas ni? Ha. Macam mana tu, Rose? Saya tiada tahu, saya pun tidak pernah.
Ros, sini Ros. Kau duduk kat sana. Aku ambil video kau dari sini. Tidak boleh. Kita mesti dua orang juga di sana. Tak apa. Kau nak denda aku, kau denda lah. Kau duduk sorang-sorang. Saya sanggup kena denda. Yang penting kita jauh-jauh mesti naik sana. Yelah-yelah. Pergi ambil GoPro jap. Eh, cepat. Ikut ombak dia, Jess macam hampir terbuang keluar dari apa tu dia punya ni? Kombat tu. Sebab Jess tengah pegang GoPro nak rakam. Habis pegang tangan sebelah kanan je. Yalah, macam kami tidak boleh mau seimbangkan bot tu sebab bot di depan dia sudah bawa laju, kami langgar ombak tu, dia macam terlambung kelampung macam tu. Kami pun yang kalau tidak pegang kuat memang terbuang lah. Itu memang satu aktiviti yang Jess takkan boleh lupakan dalam hidup Jess. Ini aku boleh repeat lah. Ros! Ros! Kau tengok, Ros! Ada orang bagi aku joran. Kau mau memancingkan ni? Itu kan kita dah berjala. Lepas tu kita dah memukat. Memukat! Jadi hari ini kita memancinglah. Kau pastikan. Mana tahu nanti penat lagi kita tunggu-tunggu tiada ikan. Ros. Akak dulu, Ros. Akak ni dulu, Ros. Dulu selalu mancing dengan ayah. Ah, masa tu kan. Ayah Jess ni memancing sampai 5 kilo ikan, Ros, tahu tak? Ya kah? Tapi ayah lah. Jess, Jess dah tepi. Mari kita tengok kau dapat ke tidak. Lepas tu kan. Dapatlah panci ikan seekor. Tiba-tiba adalah seorang pakcik ni baik hati pinjam Jess joran-joran ni. Saya pun terkejut juga sebenarnya sebab dia datang lari-lari dengan joran pancing tu. Aduh. Jess, lama lagi kan ni? Mau setengah jam sudah ni, dia dah juga ikan. Tunggu je. Eh, Ros, kau tahu tak kenapa aku nak memancing kat sini? Tidak, kenapa? Ros, dalam ni ada ikan jerung, Ros. Yang besar-besar, Ros. Kau ni jangan mau tipu saya lah. Saya tahu lah pulau ni tiada jeruk. Tengok dia ni. Pandai ada memancing. Eh, excuse me. Just dapat ikan. Ros, terus. Ros. Tarik. Ros. Ros. Terakhir buat aku. Lepas ni aku janji aku akan buang semua rasa takut aku dah. Aku tak akan takut dengan benda-benda ekstrim macam ni. Janji. Saya akan cuba tapi pada masa yang sama saya berjanji. Saya sokong kau je. Terima kasih, Ros. Dah, jom. Tapi nasib kami tidak baguslah masa itu sebab bila mau snorkeling, air sudah keruh, angin tengah kuat masa itu. Tapi kami turun juga ikut syaratlah, tidak boleh terlalu masuk ke dalam laut tu, di tepi-tepi je macam tu. Sekurang-kurangnya ada jugalah kan? Sekurang-kurangnya lah. Nampaknya hari ini kau kena denda. Baiklah, Ros. Hari ini memang hari kau. Kau denda lah aku. Apa kau nak aku buat? Saya... Bukan. Itu sudah. Saya mau potong rambut kau. Okey? Boleh? Boleh. Dengan satu syarat. Apa? Kau potong pendek-pendek. Oh, lagilah saya suka. Tapi persoalannya, kakak... Kakak pernah ke gunting rambut orang? Kakak dulu. Aha. Memang selalu gunting rambut orang. Terima kasih, Ros.
Lepas untuk hari ini, macam-macam aktiviti kita buat sama-sama, kan? Sebab apa? Sebab kami memang serasi! Jess, lama lagi lah baju kamu kering ni. Jomlah. Lah, kau buat-buat lupa nih, kan? Marilah sama potong pendek rambut kau. Why? Hello? Ya, kak? Jess masih kat Sabah ni. Kenapa? Kena reshoot. Producer call, drama yang Jess berlakon sebelum sampai sini tu, diorang ada konti. Kena reshoot balik nak buat macam mana? Baik kau. Kalau tidak, bye-bye. Tak terus. Masih ada masa lagi. Nantilah Jess potong kat KL. Pengalaman yang paling seronok bagi Jess sepanjang percutian dekat Sabah ni adalah berakit dekat Timbua dan juga Flying Fox. Tempat yang seronok bagi saya adalah di Luanti sebab ikan dia besar-besar, ada gigit-gigit kaki tu urut-urut. Jess paling tak suka tempat. Jess paling tak suka ikan botak tu. Paling tidak best masa di tamu Dongon tu yang saya kena setinggal satu orang bila dia jumpa kawan baik dia tu si Nurul. Kau lah dulu. Kau dengar ni lagi ke? Cerita dah. Kau dengar dia. Bila dia setinggal saya. Rajuklah macam ni. Yang paling menakutkan untuk Jess sepanjang percutian ni adalah bila Jess terpaksa duduk dekat pelantar dekat Maragang Hill seorang-seorang. Memang takutlah, memang tak tahulah boleh boleh hidup ke tak sebab sejuk. Kaki Jess masa tu sangat-sangat sakit, rasa macam nak pingsan, tapi Jess still bertahan. Jess masih bertahan. Tunggu Ros sampai. Lepas tu Jess tak tahu sebab bila dah sampai ke atas tu tak tahulah. Dia macam kena guna tenaga dan usaha sendiri tau. Naik turun bukit tu tak senang. Seriously tak senang. Memang tak senang. Jess. Jess. Jess, bukit kau. Pengalaman yang menakutkan adalah masa saya terbalik di pelampung. Masa itu di sungai melangkaplah sebab tempat tu kan memang berbatu-batu. Jadi memang saya takut keselamatan saya masa itu. Jess banyak dengar, aduh, aduh, aduh. Itu yang di bawah-bawah so tempat yang tidak deras pun banyak batu. Benda paling lucu bagi Jess, Jess rasa bila jual sayur tu. Memang kelakarlah masa tu dengan nak suruh orang beli sayur, lepas tu kena tipu. Madu ada macam-macam perisa, perisa limau, perisa bandok, perisa strawberry, apa benda lah Ros ni. Yang ni. Yang ni oren. Aku suka oren. Kenapa lah kau ni lurus bendul betul ini jelly lah. Kalau saya pula, perkara yang paling lucu adalah masa saya potong nenas tu, saya suruh Jess bagi rasa pelancong-pelancong yang datang. Mesti habis kan. Tapi dia dapat juga kan. Memang dia ni ramah sangat. Inilah percutian yang paling seronok bagi Jess. Disebabkan Ros. Terima kasih, Ros. Sebab kami memang serasi. Hai semua penonton. Berakhirlah sudah percutian Jess bersama Ros dekat Sabah ni. Jess pun nak balik Semenanjung dah. Terima kasih para penonton kerana menyaksikan gelagat kami dalam Sumandak Duo. Kami memang serasi.
karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu. Kutemukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah.